putih gitu dari. Foto pantai berpasir putih di Permisan Nusa Kambangan dengan latar belakang patung komando ini merupakan karya salah satu terpidana mati di lapas Nusa Kambangan. Adalah Aku Dili Ayotansi, terpidana mati asal Nigeria yang telah membuat hasil karya seni tersebut. Jelang eksekusi, Aku Dili rupanya masih bisa berkarya bahkan laku dijual. Seorang wanita bernama Yanti akhirnya membeli hasil karya Aku Dili karena tertarik dengan keindahannya. Ketika Yanti berkunjung ke Nusa Kambangan beberapa waktu lalu. Bagus banget itu, terus yang jelas ada pasir putihnya itu sih. Si yang di ininya laut, ada gambar petanya itu. Jauh udah tertariknya caranya. Waktu beli langsung ketemu atau beli? Enggak ketemu orangnya ya. Aku Dili dan terpidana mati lainnya kini dihadapi dengan keputusan eksekusi mati yang tinggal menghitung hari. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Robi Sofwan Amin, TV One mengabarkan. Belakangnya. Enggak, satu beda. Tapi